Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian di sana? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan selalu istiqomah membaca Al-Quran di rumah. Bertemu lagi dengan Ustazah Leli dengan materi bentuk-bentuk penulisan mat. Kalau kemarin kalian sudah membunyikan bacaan panjang mat, kali ini Ustazah akan kenalkan kalian dengan bentuk-bentuk penulisan matnya. Mau tahu? Oke anak-anak, sekarang kalian perhatikan baik-baik ya. Yang ini bunyinya semuanya sama. Bunyinya ka. Nah, bawahnya lagi, ini semua bunyinya sama. Hu. Nah, bawahnya lagi, semua dibunyikan sama, bunyinya hi. Nah, meskipun bentuknya berbeda, tapi semua dibunyikan sama dan dibunyikan dua ketuk. Sekarang kalian perhatikan dan dengarkan baik-baik. Ustazah akan berikan contoh bagaimana cara membunyikannya. Lihat baris pertama. Ka sama dengan ka sama dengan ka sama dengan ka. Bawahnya hu sama dengan hu sama dengan hu sama dengan hu. Bawahnya lagi hi sama dengan hi sama dengan hi sama dengan hi. Sekarang kalian perhatikan lagi bentuk penulisan mat yang dilingkari ustazah di atas. Jika ditarik garis ke bawah, sama dengan yang mana ya? Iya, betul sekali. Sama dengan wabaka. Sekali lagi, bentuk penulisan mat yang dilingkari ustazah kali ini. Jika ditarik ke bawah, sama dengan yang mana? Iya, sekali lagi betul, sama dengan zakata. Selanjutnya menuju ke baris 1 dan 2, ustazah berikan contoh bagaimana cara membunyikannya. Jangan lupa selalu tepuk ya. Kalau panjang, tepuknya di bawah. Kalau pendek, berarti tepuknya di atas. Abata. Wa makanu wa baka zakata hadahu. Baris nomor 2. Makana samawati fatara ayama. Nah anak-anakku, demikian tadi bentuk-bentuk penulisan mat yang sudah dicontohkan oleh ustazah. Untuk yang ini silakan kalian bunyikan sendiri. Sekali lagi ustazah tidak berhenti untuk mengingatkan kalian. Don't forget to pray on time. Don't forget to read Holy Quran. Don't forget to study at home and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.